Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Akhirnya baru saja Kawasaki Amerika resmi meluncurkan New ZX4R dan prediksi kita semuanya akurat ya. Mulai dari desainnya yang lebih sudah tekankan kepada sampean, molding-moldingnya nggak mungkin berbeda. Akan tetapi juga termasuk mengenai remnya, kita lihat disc brake-nya ada dua dan juga ukuran dari bannya juga berubah, berbeda, termasuk bore stroke-nya juga berbeda. Dan juga kalau kita lihat ternyata cak, motor ini secara umum powernya gendeng tenan. Nah, IWB nggak akan berlama-lama buat sampean supaya IWB jabarkan secara detail, detailnya seperti apa ZX4R yang baru saja diluncurkan oleh Kawasaki Amerika, dan inilah sosok new ZX4R yang sudah kita bahas berkali-kali. Berikut ini cak. Nah Kang Bro, inilah generasi terbaru yang baru saja diluncurkan oleh Kawasaki Amerika. Sosok yang kita sebut sebagai New ZX4R, dan terbukti cak, ini adalah pasar Eropa dan Amerika, dan terbukti pula pada akhirnya bisa kita pastikan bahwa Kawasaki ternyata memilih Amerika untuk menjadi world premier. Kita akan mencoba untuk menjelajah cak pelan-pelan perbedaannya apa dibandingkan dengan ZX25R, karena sebelumnya Ibu sudah tekankan kesampaian cak, tidak mungkin Kawasaki akan membedakan kedua motor ini karena moldingnya pasti sangat mahal. Oleh karena itulah cak, desainnya sampean bisa lihat bagaimana identiknya motor ini yang ZX4R dan juga ZX25R. Akan tetapi tentu saja ada beberapa perbedaan, di mana karena powernya besar, powernya tembus di angka 80 PS. Sampean bayangin Kang Mas, rem R nyala tembus di angka 80 PS sesuai dengan semua yang sudah dibeberkan ke sampean. Powernya setara dengan 800cc, ya ini adalah sebuah motor yang luar biasa gendeng, cak. Nah, kita akan mencoba untuk menggali dari depan dulu, cak ya. Kalau dari depan, Kang Mas, kita nggak berlama-lama, langsung aja. Sama kita menemukan sebuah desain yang identik banget. Kita tidak menemukan perbedaan apapun dari sisi desain. Bagaimana kita lihat mukanya, moncongnya, bahkan di bagian spion-spionnya juga sama, Kang Mas. Spionnya sama, fendernya sama, akan tetapi, nah ini dia yang berbeda. Sama mereka menemukan bahwa untuk pengereman sudah menggunakan double disc kiri kanan. Ini sesuai prediksi kita, karena kalau kita lihat kan sebelumnya cahaya, kalau sampean perhatikan secara detail, ZX25R pun sebenarnya sudah ready banget dengan pelek yang sama, tinggal melubangi maka akan menghasilkan dual disc brake. Dan ternyata betul, radial monoblock 4 piston per sisi, dan ini ada dua kiri kanan. Artinya ini akurat dengan yang sudah kita prediksi. Termasuk juga ban-bannya cak, bannya ini lebih gede ya, jadi ukurannya 120 dibandingkan dengan 110 kalau yang untuk ZX25R. Dan juga di bagian engine-engine juga identik, akan tetapi bore stroke-nya berbeda. Kita akan bahas nanti cak. Nih, saya perhatikan pelan-pelan bagaimana bodinya tertulis ZX4RR. Ini yang double R ya. Termasuk juga bagian suspensinya juga sama yang tipe RR dari yang ZX25R. Bahkan knalpotnya juga sama cak. Nah, jadi seperti itu. Kita next lihat gambar berikutnya cak. Nah, ini adalah gambar yang bisa kita gali bagaimana identiknya sosok dari ZX4RR. Dan kita perhatikan bagaimana perbedaan dibandingkan dengan ZX25R. Dan untuk versi Amerika, sama yang menemukan adanya, nah ini dia nih cak, jadi ada mata kucing bagian depan. Selebihnya sami mawon dari bodi-bodinya, hanya stripingnya berbeda termasuk tempelan. Dan juga dari footstepnya, bahkan dari framenya pun IWP sudah tekankan ke sampean, frame akan sama model tubular, dan memang itu adalah frame yang sebelumnya, tetapi diperkuat lagi informasinya mengingat secara bobot mesin lebih berat dan juga secara kerigitan pasti berbeda dibandingkan dengan ZX25R. Oke, ini adalah dari samping kiri, kita akan lihat dari samping kanan maksudnya cahaya, kita lihat nextnya dari samping, bukan dari samping maksudnya dari next. Nah ini agak ke kanan sedikit ya angle-nya. Dan kita menemukan sedikit perbedaan di bagian sini, sekali lagi di bagian pengeremannya yang berbeda. Nah, ada dua kiri kanannya, jadi disc brake-nya ada dua kiri kanan, pasti lebih yahut karena satu saja udah just gandos. Dan yang digambarnya adalah versi anti-lock brake system, cak. Dan kalau kita perhatikan detailnya, bahkan di sini ada seolah-olah kayak semacam tunnel, itu memang sama identik dengan ZX25R. Jadi cerobong ini untuk membantu cooling system untuk mengarahkan angin supaya masuk ke area blok silinder atau engine. Seperti ini cak, bawah-bawahnya juga sama, bahkan sampingnya juga sama identik. Dan memang secara molding WP sudah tekankan ke samping berkali-kali, moldingnya akan identik cak, tidak akan berbeda. Dan knalpot ini mengikuti generasi yang paling baru, knalpot yang ZX25R terbaru,
dan sudah sama dengan yang ZX4RR. Artinya memang secara basis desain dan sebagainya identik. Nah ini sebelah kiri, kalau kita lihat sebelah kiri, sama tidak akan menemukan perbedaan apapun dari sisi desain. Dan sekali lagi, motor ini selalu fokus kepada power and power. Tentu saja ada perbedaan di mana secara power pun bore stroke-nya berbeda. Jadi informasi buat sampean, kalau sampean tidak tahu ya, untuk yang generasi terbaru ini menggunakan mesin yang lebih powerful, yakni tembus 80 PS, kubikasi 399 cc. Kemudian juga kalau kita lihat bore stroke-nya lebih overbore, kalau kita perhatikan di sini speknya kita lihat nanti cak, detailnya saya perhatikan aja, detailnya seperti ini ya. Nah ini foto yang lebih jelas bagaimana sosok dari ZX4RR. Dan informasi buat sampean, ban belakangnya sudah 160, depan 120. Ini lebih tinggi satu ukuran dibandingkan dengan versi yang 250cc atau ZX25R. Gila Kang Mas, persis banget ya. Benar-benar persis. Memang identik dan WB tidak kaget dengan tentang ini. No surprise. Ya oke, okay. Next kita lihat. Ini dari samping kiri, bak pinang di belah kampak cak, dibandingkan dengan ZX25R. Termasuk juga piringan cakramnya ya. Cakramnya juga kalau kita lihat sama saja, hanya saja ada dua ya. Artinya untuk ukurannya juga sama. Dan kalau kita lihat nanti speknya supaya jelas ya buat sampean ya. Jadi ini dari samping kiri, WB sengaja memberikan gambar-gambar ini untuk mendapatkan semacam acuan ya, sampean biar tahu gitu ya detail seperti apa. Ini view agak ke atas dan sampean akan menemukan dari apa namanya, dari powernya juga sama, riding moodnya sama, bahkan traction control ya, Kawasaki traction control juga sama, juga sudah dibekali dengan quick shifter up and down. Jadi dari atas pun mirip banget dengan ZX25R. Termasuk juga lampu sennya sudah lampu LED seperti yang generasi terbaru. Nah ini dilihat dari atas bagian depan, dan sampean akan menemukan bahwa motor ini memang sekali lagi identik. Identik banget. Kita nggak menemukan perbedaan dari dimensi. Sepertinya agak ya, kita nggak tahu mungkin apakah lebih kekar, tapi sepertinya nggak juga sih cak. Sama ini cak, gede-gedenya sama, hanya beratnya yang berbeda. Ini gambar lainnya, dan ini juga gambar lainnya. Sekarang mari kita intip untuk speknya langsung saja ya, biar sama tercerahkan. Nah untuk spek, WB sudah tekankan kesampaian speknya sudah menggunakan assistant slipper clutch yang pasti, dan juga eco riding. Ini semuanya ada di ZX25R. Electronic throttle valves juga ada, sudah ada KTRC Kawasaki traction control, dan juga sudah ada quick shifter Kawasaki up and down ya. Kemudian juga ada power mode full and low, ini sama smartphone connectivity atau radiology ya. Jadi ini sudah ada pula yang generasi terbaru, juga sudah ABS anti lock brake system, termasuk horizontal backlink rear suspension. Ini juga sama cak, nggak ada perbedaan di bagian sini. Nah ini dia Kang Mas ya, jadi informasi buat sampean, untuk engine-nya 4 tak ya pastinya, DOHC 16 katup liquid cool, displacement atau kubikasi 399cc, bore stroke-nya di angka 57 kali 39,1 mm. Ini beda dibandingkan dengan yang ZX25R. Kalau untuk ZX25R adalah 36 mm kali 30 mm, jadi lebih overbore cak. Dan juga beberapa poin di mana powernya 77 PS, dual disc brake monoblock 4 piston presisinya. Dan kalau kita lihat di sini beberapa informasi, termasuk throttle valve-nya 34 mm, kalau kita bandingkan dengan ZX25R hanya 30 mm. Kemudian juga suspensi depan sama 37 mm, ukuran disc brake 290 mm sama dengan ZX25R, dan juga belakangnya 220 mm ABS ya pastinya cak ya. Jadi panel-panelnya pun sama identik dengan yang ZX25R, dari high beam low beam ya, tempel tombol-tombolnya sampai hazardnya juga sama, dan juga starternya sama, select mode-nya juga sama. Jadi nggak ada perbedaan di sana, bahkan juga dari layar speedometernya juga identik. Jadi memang ini bak pinang di belah kampak cak, benar-benar sama plek ini, kecuali output power dan juga berat, itu aja. Nah jadi begitu ya Kang Mas ya, ini informasi terupdate Iwan Benaran buat sampean semuanya. Dan seperti sudah besar kesampaian tadi, motor ini pasti akan datang ke Indonesia. Insya Allah, bukan jangan ngomong pasti ya, insya Allah ya. Soalnya dari beberapa jaringan memang sudah masuk dalam list dari Kawasaki Indonesia untuk masuk ke tanah air. Pertanyaannya, berapa harganya? Di Amerika harganya ada sekitar $9,000. Ini artinya kalau kita rupiahkan 140 jutaan, tapi di tanah air pasti lebih daripada itu. Nggak mungkin karena pajaknya berbeda. Bisa aja di angka 220 jutaan. Kita akan lihat nanti, cak.
Nah, itulah Kang Bro, New ZX4R yang diluncurkan oleh Kawasaki Amerika. Dan tentu saja insya Allah ya, motor ini akan masuk ke Indonesia. Artinya dengan mesin 400cc, di mana ternyata rem R ketika menyala bisa tembus di angka 80 PS, sementara pada saat rem R tidak aktif di angka 77 PS, ini gendeng tenan Kang Mas. Apapun itu Cak, semuanya sudah terbukti, tinggal kita menunggu kedatangannya di Indonesia. Dan kalau harganya memang di sana ya, jangan disamakan lah Kang Mas ya. Soalnya di sana akan sekitar 9.000-an US dollar, kalau kita rupiahkan 150 jutaan ya. Akan tetapi di Indonesia nggak mungkin segitu karena pajaknya berbeda. Oke, jadi itu aja update Iban Beneran, karena WP harus sekarang istirahat. Besok kita akan ke Thailand ya, WP merapat ke Thailand. Karena akan ada safety riding contest antara semua teman-teman di seluruh Asia. Nanti kita Indonesia juga akan berlaga di sana ya, teman-teman dari Honda. Kita akan bertemu di Thailand besok. Sampai ketemu lagi. Itu aja informasi Iban Beneran bersama semuanya. Semoga mencerahkan. Dan seperti biasa, kalau sama suka video ini, sama like, share, dan subscribe. Ojo lili sama sholat lima waktu. Kami paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sekandes.